Hai semua, jumpa lagi dengan saya di dalam channel Abun Family. Pagi ini saya nak memasak menggoreng ikan masin sultan nih yang orang kirim hari itu. Nanti kita akan makan bersama dengan ini dia belen nasi biryani kita semalam. Nanti saya akan panaskan inilah. Oke, ntar bahannya saya menggunakan bawang Holland setengah biji, ada bawang putih, bawang merah, dan dua batang cili hijau. Oke, sebelum itu saya nak menghiris ini dulu. Ini dia ikan masin, saya nak potong dia sekejap. Oke, sekarang ni saya nak mula menggoreng. Panaskan kuali. Masukkan minyak masak. Agak-agaklah ikut kepada kita punya ikan. Masukkan. Oke, kita angkat, ini sudah masak. Letak dalam piringan. Wah, cantiknya dia punya color. Pastikan kita menggoreng menggunakan api yang kecil ya. Dia akan jadi macam nih kalau goreng menggunakan api yang kecil. Sekarang saya nak menumis bahan ini tadi. Masukkan satu kali. Gerak. Oke, kita masukkan sedikit ajinomoto sebagai perasa nanti. Kita campurkan dengan bahan itu tadi. Kita tunggu bahan kita ni kekuningan, baru kita masuk ke dalam kita punya ikan. Stay tune guys. Oke guys, kita padamkan api. Kita angkat ini punya bawang. Kita letak dalam kita punya ikan. Oke. Seterusnya ambil pisau, potong limau. Kita perah dekat atas ikan ini. Kita menggunakan dua biji. Sedapnya. Okay. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Okay. Amin. Ya. Oke. Pagi ini kita sarapan bersama dengan nasi biryani dan juga ikan sultan masin.
Ini pertama kali ya saya makan ikan sultan masin. Ini balance nasi biryani semalam. Saya masak untuk majelis birthday anak kakak saya. Dah. Oh, masih aroma dia masih bagus. Telur mencium dia punya aroma ni. Ini kita tak tepi ha, tak nampak muka bila makan. Saya nak ambil ini ikan masin bersama dengan bawang goreng. Oh, labu bawang. Nah, ambil cabainya kan. Makan jari lah, ambil ke jari lah. Kita cuci ikan masin. Sedap lah. Wih, mantap. Kedenya potongan. Mana mentah. Dah gula, dah pedas. Jadi, Sudah pakai masin lah, ini masin lah. Tidak basuk pun kan? Tidak basuk pun. Sudah betul lah ini ke masin. Apa? Pandai dia buat. Ini pakai ikan masin lah. Pedek. Tidak lah. Wow. Sekarang macam sultan. Namanya kulit ni kan, kena keluar. Nah, aku tengok mana yang sama, ada mana? Minta udah. Enggak sebab. Yang saya tengok kulit ni, yang muat bagi kuat pak. Empat. Mantap. Selamat mencuba.